Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri yawmiddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa 'alimina wa syafi'ina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafran fi ulumi fi darain amin. Qala Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم li aulahum li aulahum rabbana haulai adaluna fa atahum azaban dikfan minan nari qala likulli syai'in dhi'bun walakin la ta'lamun walakin la ta'lamun. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, lahum kepada mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat, udhulu, masuk olehmu, fi jumlati umamin, pada sejumlah umat-umat, kodokodat yang sungguh telah masuk, ia min qablikum, dari sebelum kamu, minal jinni wal insi, daripada jin dan manusia, finnari, pada api neraka. Finnari itu muta'alikun bi udkhul, dengan lafaz udkhul. Jadi masuklah kamu ke neraka. Kullama dakhalat ummatun annara, setiap kali telah masuk oleh umat ke neraka, la'anat ukhtah, maka ia melaknat akan saudaranya. Allati qablaha, yang sebelumnya. Lidola liha, karena tersesatnya. Biha, dengannya. Hatta, sehingga idza daraku, apabila mereka masuk, talah aku, mereka masuk, fiha, padanya, pada neraka, jami'an sekaliannya, qalat ukhrahum, maka berkata oleh yang selain mereka, yang masuk belakangan, wa humul atsba'u, dan mereka adalah para pengikut yang ngikutin, li'ulahum, kepada umat yang duluan di antara mereka, daripada mereka. Ai li ajlaihim, karena mereka, wa humul matsbu'una, dan mereka adalah orang-orang yang diikuti. Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'i adalluna, mereka itu telah menyesatkan kami. Fa'atihim azaban dikfan, maka
Datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda, mudha'afan minan nari, daripada api neraka. Jadi dia masuk neraka gara-gara ngikutin orang itu. Makanya kita jangan sembarang ngikutin orang. Benar apa kata? Benar kita ikut, benar kita ikut, salah jangan diikuti, apalagi di zaman sekarang. Banyak orang yang tampaknya benar tapi salah. Kita banyak kegoda sekarang. Sekarang ini banyak orang pinter, kalau bicara ilmu hebat. Tapi kalau amal cuma di bibir. Sekarang banyak orang. Orang profesor banyak, doktor banyak, S1, S2, S3 banyak. Tapi yang ngamalin ilmu sedikit. Nih. Pernah ada satu kisah, ada orang, pernah saya cerita, ilmunya banyak, habis dari kamar mandi pipis kencing, kencing doang, habis kencing dari kamar mandi enggak wudu lagi. Ada orang ilmunya sederhana, habis kamar mandi dia wudu, padahal bukan mau sholat wudhu. Ini yang kata ulama, kata Imam Ahmad, beliau berkata dalam hikamnya, Imam Ahmad ibn Athaillah, la antashaba jahilan la yardu an nafsihi khairun min antashaba aliman yardu an nafsihi. Fa ayyu ilmin li 'alimin yardha 'an nafsihi wa ayyu jahlin la yardha 'an nafsihi. La anta sahaba, sungguh engkau berteman li jahilin, kepada orang yang jahil, orang yang bodoh akan ilmu zahir. Bodoh dia dengan ilmu sorok, bodoh dengan ilmu nahu, bodoh dengan ilmu mantik, bodoh dengan ilmu balaghah, bodoh dengan ilmu usul fikih, kaidah fikih, usul tafsir, tafsir. La yardo an nafsi, yang dia itu enggak ridho daripada nafsunya. Sungguh kau berteman kepadanya khairun, lebih baik, min antashaba, daripada engkau berteman li alimin, kepada orang alim yardo an nafsi, yang dia ridho kepada nafsunya. Enggak ngamalin ilmu, apalagi sampai berbuat maksiat. Ayo ilmin li'alimin, maka ilmu apa yang dipunya itu bagi orang alim, yardo an nafsi, yang dia ridho daripada nafsu. Wa ayyu il, wa ayyu ja'lin li ja'ilin, kejahilan apa bagi orang jahil itu, la yardo an nafsi, yang dia enggak ridho sama nafsu. Berarti orang pintar itu
walau jahil. Tapi orang kita kebanyakan terpincut sama orang yang tampangnya cakep. Tampangnya cakep, bajunya bagus, ilmunya bagus, ngomongnya bagus, amalnya nggak bagus. Kita kebanyakan itu terpesona. Bukan berarti kita kalau begitu mah jangan pinter-pinter. Bukan begitu. Biar pinter. Jangan sampai kamu nyalain orang tasawuf. Kalau begitu udah kita biar bodoh. Bukan begitu, Tang. Biar pinter. Lalu bagusin hatinya. Pinter tapi tunduk, khudu', merendah diri. Rabbana ha'ula'i adalluna, katanya. Wahai Tuhan kami, mereka itu telah menyesatkan kami. Fa'ati'im azaban di'fan. Berikan olehmu akan mereka, ya Allah, akan azab yang berlipat ganda, mudha'afan, minan nari, daripada api neraka, karena mereka itu telah menyesatkan kami. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, menjawab, likullin minkum wa minhum, bagi tiap-tiap daripada kamu dan mereka, di'fun, ada lipat ganda, azabun mudha'afun, azab yang dilipat gandakan. Sama ente juga yang dilipat gandain, ente enggak mau aja. Masa kita begitu. Ente enggak mau ngikut aja. Kan itu udah dibilangin. Guru ente udah bilangin, mak ente, bapak ente udah bilangin. Ente masih ngikutin aja. Keras kepala banget. Likulli syai'in, likullin di'fun. Semuanya dilipat gandain. Walakin la ta'lamun, akan tapi kamu tidak tahu. Bil ya'in, dibaca dengan ya, wata dan ta. Ya malikulli farikin. Ya. Sesuatu bagi setiap ya, sesuatu bagi setiap kelompok golongan, maksudnya siksaan ya. Sesuatu di sini akan siksaan bagi masing-masing golongan, maknanya siksaan. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fazukul azab bima kuntum taksibun. Wa qalat ulahum, berkata oleh yang pertama daripada mereka, li ukhrahum, kepada yang lain mereka yang belakangan, fama kana lakum alaina min fadlin, maka tidak ada bagi kamu atas kami keutamaan. Li'annakum, karena bahwasanya kamu takfuruna bisababina, kamu kufur dengan sebab kami. Fana'nu, maka oleh karena itu kami, wa antum, dan kamu, sawa'un, sama. Dan wa qalat ula'um, berkata oleh yang pertama daripada mereka, li'ukhlahum, kepada yang selain, ya, kepada yang belakangan daripada mereka, fama kana lakum alaina min fadlin, maka tidak ada bagi kamu atas kami min fadlin, kelebihan, enggak. Li annakum, karena bahwasanya kamu takfuruna, kufur, kamu kufur juga, kamu kufur tuh bisa mabina, dengan sebab kami,
fanahnu, maka kami wa antum dan kamu sawaun, sama. Ente jangan nyalain saya. Kata yang duluan, kata yang diikutin. Ente ngapa ngikut? Ente kan udah dibilangin sama guru ente masih ngikutin ana aja. Begitu. Jadi kalau dibilangin ngurutin. Jangan kita asal duduk aja, asal rame orang duduk aja. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya Allah. Yang penting agama, padahal bercampur baur laki sama perempuan. Emang benar begitu? Pulang-pulang centrian, apa? Hah? Centri. Ya Allah, naik motor bareng-bareng laki perempuan. Astagfirullahaladzim. Kalau kita ngaji pengajian malam Sabtu, Masya Allah, walaupun pengajian, kalau main-main, apalagi ada maksiat, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Kalau main-main, apalagi ada maksiat, apalagi ada maksiat. Campur aduk laki sama perempuan. Kamu kalau ngaji laki sama perempuan digabung, semangat gak kira-kira? Bisa, semangat gak kira-kira? Secara nafsu semangat ya? Iya. Tapi secara agama, boleh, haram ya, bisa ya. Zaman sekarang kayak begini. Orang sekarang kalau bantuin, kalau zaman dulu, ulama dulu enggak mau ikut sama pemerintah. Orang sekarang kalau ikut pemerintah bagus ya. Bukan berarti kita benci pemerintah, bukan. Kan ulama itu harus jaga diri dari itu. Sekarang begitu, yang ikut sama pemerintah bagus, hebat. Apalagi yang ikut keturunan mulia, sorbannya semuanya putih, hijau, agama. Makanya hebat Imam Ghazali. Ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Masya Allah. Kata orang sekarang, ente seuzon banget sama ulama. Ente yang bodoh. Hebat Imam Ghazali. Begitu berani beliau. Masya Allah. Jadi tandas, ini dunia, ini akhirat. Makanya Imam Ghazali namanya terus berkibar sampai sekarang. Kalau kita baca sejarah tentang Imam Ghazali, luar biasa beliau. Dihantemin dari berbagai penjuru, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dihantemin terus. Apalagi orang Wahabi, waduh, kitabnya mau dibakar. Luar biasa, tapi beliau tetap berkibar namanya, enggak pernah punah. Dari dulu sampai sekarang, tetap kitabnya itu berjalan terus. Subhanallah. Berani Imam Ghazali. Jadi tandas aja Imam Ghazali. Ini ulama dunia, ini ulama akhirat.
minan nari, daripada api neraka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, likullin, dari bagi tiap-tiap minkum, daripada kamu, wa minun mereka, di'fun azabun muda'abun, ada siksaan yang berlipat ganda. Walakin la ta'lamuna, akan tetapi kamu tidak tahu, bil ya'i wa ta'i, dengan ya dan ta, ya. Malikulin farik, malikuli farikin, ya, akan sesuatu bagi tiap-tiap kelompok, ya, akan siksaan bagi masing-masing golongan. Wa qalat ulahum li ukhra'um fama kana lakum 'alaina min fadlin, berkata oleh yang pertama daripada mereka kepada yang belakangan, ya, kata yang duluan yang diikuti ngomong, fama kana lakum 'alaina min fadlin, maka tidak ada bagi kamu, enggak ada hak kamu atas kami, min fadlin, dan satu kelebihan, li'annakum, karena kamu itu takfuruna, kufur kamu bisa membina dengan sebab kami, fana'nu wa antum sawa'un, maka kami dan kamu itu sama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lahum, kepada mereka, fazukul azab bima kuntum taksimun, rasakan olehmu akan siksaan dengan apa yang dulu kamu sudah usahakan. Ente kerja itu makan itu. Kerjaan ente. Dulu tukang bohongin orang yang itu, ente makan. Tukang nipu ente makan nasi. Makanya orang yang suka nipu, tukang bohong, korupsi, hidupnya enggak yakin. Enggak yakin selamat, enggak yakin sukses, enggak yakin bahagia. Tapi orang yang hidupnya takwa kepada Allah penuh dengan keyakinan. Penuh dengan keyakinan. Allah pasti menolongnya. Insya Allah, Allah pasti menolong. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyaat wa kadzalika najzi al-mujrimin. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, enggak percaya dengan ayat-ayat Allah. Wastakbaru, bukan hanya itu aja, mereka sombong. Takabbaru daripadanya ayat-ayat kami. Falam yu'minu bi'a, lalu mereka enggak beriman dengan ayat-ayat kami. Maka orang yang seperti itu, la tufattahu, tidak dibukakan lahum, bagi mereka abwaabus samaa'i, pintu-pintu langit enggak dibuka. Idza urija bi arwahihim ilaiha, masyaallah, ba'dal mauti, apabila dinaikin ruh-ruh mereka ke langit setelah mati. Fayuhbatu bi'a, maka diturunkan ruhnya, ya, maka diturunkan dengan ruhnya itu ila sijinin, ke sijin. Sijin satu tempat. Bi khilafil mu'mini, lain halnya orang mukmin. Fatufattahu lahu, maka dibukakanlah pintu-pintu langit lahu untuk orang mukmin. Wa yus'adu, dan dinaikkan biru'i, dengan ru'nya itu ila sama'i sabi'ati, ke langit yang ketujuh. Kama warada fi hadisin, sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis. Ya, jadi orang ketika meninggal dunia, ada yang ruhnya naik, ada yang ruhnya mau naik, kagak bisa. Makanya ada orang kalau lagi nyolatin doanya, Allahumma ftah abwaabas samaa'i
li ruhihi. Itu doa. Allahumma ftah abwaabas samaa'i li ruhihi, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnya, ya Allah. Masya Allah. Ada orang kalau doa doa mayit itu sampai menetes air mata. Kenapa? Karena itu keadaan yang sangat dahsyat, keadaan yang sangat butuh pertolongan. Dia mampu melihat keadaan itu, minta kepada Allah, siapapun dia dimintain, supaya Allah selamatin, selamatin, Allah selamatin. Enggak ada yang mampu bertahan dalam siksaan, enggak ada. Kita, tangan kita di atas api lilin aja kuat enggak kira-kira? Jangan di apinya, di atas apinya tuh. Kuat enggak kira-kira? Enggak kuat. Bagaimana kalau dibakar? Api sini sama api sono, api akhirat lebih panas berkali-kali lipat daripada di dunia. Makanya kita mintain doanya buat beliau yang telah meninggal, biar Allah selamatin, supaya Allah selamatin. Jangan cengar-cengir aja orang doain, orang meninggal cengar-cengir. Serius mintanya. Masya Allah. Ayam aja dengar siksaan orang yang meninggal dunia bertekak tekuk. Hanya manusia dan jin aja yang enggak bisa dengar. Andai kata manusia jin bisa dengar, waduh, enggak bisa tidur. Apalagi yang dekat kuburan rumahnya. Kan ada orang tinggalnya dekat kuburan. Enggak bisa tidur tuh. Dengar orang ini siksa, gudak gedebu, gedebak gedebu, gedebak gedebu. Makanya kita mintain supaya Allah selamatin. Bukan hanya keluarga kita aja, siapapun. Insya Allah kita mintain dengan benar-benar nanti. Ya. Allah gerakin orang-orang mintain kita, dan juga Allah balas perbuatan kita menjadi kebaikan buat kita di akhirat nanti. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak masuk ke surga, hatta yalija, sehingga yadkhula, masuk al jamalu, ontak pisamil khiyati, pada lubang jarum. Artinya enggak mungkin. Enggak mungkin bisa masuk surga. Iya, seperti tidak mungkinnya ontak masuk ke lubang jarum. Tuh, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang sombong. Kita jangan sampai sombong. Ya, kita enggak dustain tapi sombong, sama nih neraka juga. Punya ilmu jangan sombong. Jangan sombong. Apalagi enggak punya ilmu, tang-tang teng-teng lagi. Khudu, rendah hati. Apalagi kita sama yang banyak ilmunya, kita enggak bisa apa-apa. Kita harus rendahin diri kita. Man tawaddaa rafa'a Allah, siapa yang tawadhu Allah tinggikan. Jangan sampai sombong. Kita punya ilmu,
Jangan sombong, apalagi nggak punya ilmu. Sakbul sak fi samil khiyat sakbil ibrati. Sam itu sakbil ibrati. Boleh sakbil, boleh sukbil. Lubang jarum. Wahwa ghairu mungkin. Itu enggak mungkin. Ontak masuk ke lubang jarum. Itu orang yang mengingkari ayat Allah. Orang yang sombong untuk masuk surga. Enggak mungkin. Insya Allah. Jadi walaupun amal kita sabrek-abrek kalau sombong. Wa huwa ghairu mumkinin fakadzalika dukhulhum, maka seperti ini dan seperti ini masuknya mereka ke dalam surga, enggak mungkin. Wa kadzalika jazaa'u, dan seperti demikian balasan. Najzil mujrimin, kami balas orang-orang yang berbuat dosa. Ya, bil kubri, dengan sebab kuburnya itu. Lahum min jahannama wallahu a'lam.